apa yang saya lihat dalam mimpi. Bapak Ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, seremnya luar biasa. Sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri. Dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget. Saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk. Baru saya tidur. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah. Tolong sampaikan pesan. Jangan tidur belum baca surat Tabarak. Karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia.